Karyawan PT Skorindo dukung calon Bupati Sumedang nomor urut 2 Doni Fajar. Dukungan yang dilakukan karyawan Skorindo dengan melakukan pengajian dan doa bersama untuk kemenangan Paslon Doni Fajar di kantor PT Skorindo Perumahan Duta Family, Jalan Raya Bandung Garut, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Karyawan dan manajemen PT Skorindo berikan dukungan kepada Paslon Bupati Sumedang nomor urut 2 Doni Fajar dalam pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 mendatang. Dukungan yang dilakukan karyawan dan staf serta manajemen PT Skorindo dengan melakukan pengajian dan doa bersama. Karyawan PT Skorindo, Ajeng Suhendar, mengatakan, untuk pilkada tahun 2024, karyawan PT Skorindo memberikan dukungan kepada pasangan Doni Fajar dengan mengadakan pengajian dan doa bersama untuk kemenangan Doni Fajar pada pilkada nanti. Dan karyawan berharap Doni Fajar bisa menjadi bupati untuk kedua kalinya, apalagi pimpinan PT Skorindo merupakan kader P3. Semua karyawan berkomitmen untuk mendukung pasangan Doni Fajar dan mengajak semua keluarga besar PT Skorindo untuk mendukungnya. Sekarang karena berhubungan kita sekarang mendekati pilgub ya, jadi sekalian kita mendoakan untuk kemenangan Pak Doni Fajar menjadi bupati dan wakil bupati Sumedang periode 2024-2029 untuk terpilih lagi menjadi bupati Sumedang yang kedua kali, karena sudah terasa kan program-program beliau terutama ke kalangan masyarakat. Pimpinan kami selaku yang punya PT Skorindo Indonesia, saya juga selaku karyawannya, beliau adalah kader dari P3. Jadi ini instruksi langsung dari pimpinan kami Bapak Robi Jurkanain supaya karyawan Skorindo yang berdomisili di Sumedang terutama untuk mengajak sanak saudaranya untuk mendukung dan mencoblos beliau nanti di pada hari H di tanggal 27 November 2024. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.